kameja. Turnamen Tenis Lapangan Nasional LDII 2022 kembali bergulir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Acara yang telah terselenggara ke-15 kalinya ini dihadiri langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dalam kesempatan tersebut, Etik Suryani mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan olahraga yang diprakarsai oleh LDII. Ia juga meminta ormas-ormas Islam yang ada di Sukoharjo juga melaksanakan event di kotanya. Alhamdulillah hari ini saya bersama Forkompimda hadir di lapangan Jombor ini menghadiri pembukaan turnamen yaitu tenis lapangan tingkat nasional dari LDII Kabupaten Sukoharjo. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini nanti dari awal sampai selesai berjalan lancar dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang lainnya nanti bisa mengadakan turnamen-turnamen seperti ini. Kami selaku pemerintah sangat mensupport sekali karena dengan olahraga insya Allah kita akan menjadi kuat dan sehat. Selaras dengan Etik Suryani, anggota Komisi 6 DPR RI Singgi Januratmoko mengatakan olahraga merupakan bagian dari silaturahim untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kita harapkan kejuaraan ini dapat berjalan dengan lancar dan barokah dan nanti bisa mempererat persaudaraan teman-teman dari mumpuk muhasamia menambah rasa sportivitas. Yang penting dari semua yang menang itu yang kalah bisa tetap semangat, tetap sehat, dan yang penting tetap rukun, dan itu aja dari saya. Oke. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD LDII Sukoharjo, Dalono Abdul Rashid menjelaskan mengenai alasan Turnamen Nasional Tenis 2022 diadakan di Kabupaten Sukoharjo. Ini berdasarkan musyawarah di Sukora ya, bahwa tempat yang paling disenangi dan antara LDII dan pemerintah juga baik, maka dipilihlah Sukoharjo karena Sukoharjo adalah tempat yang paling bagus di seluruh raya. Lapangannya bisa kumpul dan kanopati dan DPD juga dekat, maka memilihlah di Sukoharjo. Ini hujan pertama. Dalono juga mengharapkan turnamen tenis tersebut dapat memperkokoh solidaritas nasional dan terus berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional, baik dengan ormas maupun masyarakat lainnya. Sebagai informasi, peserta yang hadir berjumlah 237 atlet dari 26 DPD LDII Kabupaten dan Kota. Mereka berdatangan dari 9 provinsi dengan peserta terjauh dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.